Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, haula wa la quwata illa billah. Terima kasih banyak love-loverku, padepokan ujat sejati, Mbak Tompel dan Kalong Jalu yang telah menunggu. Maaf saya agak telat ya, karena lagi di perjalanan. Ya, sebelum kita mulai, kita selawat untuk bajungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizzati wa siri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa siri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak buat love-loverku di mana pun berada, semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diangkat penyakitnya, yang belum punya omongan segera punya omongan, yang belum kedua tanah suci secepatnya dipanggil sama Allah SWT kedua tanah suci. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita sapa dulu ya, karena soal ini sangat genting. Kita sapa dulu. Sri Gati Widow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Neng Yuni, Teh Yuni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai Nuri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili Abdul Haris, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa lagi? Ya? Jenudin Bakso, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tini Sutini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jakarta. Cindy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya malam saya berangkat dan ternyata disasarin sama Kang Adin ke warteg. Ya, saya berangkat sasarin sama Kang Adin ke warteg. Bukan ke padepokannya, tapi ke warteg saya sasarinnya. Dan yang paling aneh, GIP Gus Yuda tidak hadir. Dia malah menantang, gitu kan, menantang Segoro Geninya. Ya, menantang Segoro Geninya, makanya saya di sini semakin curiga. Soalnya saya lagi buat perangkap. Makasih banyak Brunei ya. Saya mau balik, sebenarnya lagi buat perangkap. Ya kan? Cuma di sini GIP tidak hadir dia. Ada apa nggak hadir GIP ini? Gitu kan? Di malam itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Unia. Ini semakin memanas. Sini semakin memanas. Kita akan tahu dalam sebenarnya perpecahan PAN Dawa 5. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana untuk laporku semuanya sehat nggak sebelum kita ke intinya nih? Ya. Sebelum kita ke intinya, gimana sehat nggak?
Alhamdulillah, karena gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya, sehat semuanya. Jadi kita udah tahu ya sekarang kenapa saya malam itu saya berangkat nggak dilaibkan, karena sangat-sangat kurang ya, kurang baik juga. Saya sama Kang Adin dikasih Sherlock ke warteg ya, seru makan kayaknya sama Kang Adin ya. Dan yang ada keanehan di situ, Gus Yuda Pratama dia nggak ada. Nggak ada Gus Yuda Pratama. Ya kan? Dan Mbah Tompel pun menghilang tanpa jejak. Ya, Mbah Tompel menghilang tanpa jejak, Mbah Tompel nggak ada. Ini kita semakin mencuat nih, ya. Semakin mencuat siapa dalang perpecahan Pandawa 5. Ini sangat mengerikan. Iya, banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah, terima kasih banyak. Ya, ingin pesan madu, silakan, ada yang nejin yang madu ya. Ini jadi promosi dulu bentar nih ya. Ini yang 500 mili dan itu yang 250 mili bisa nanti di refrisi ya. Kalau yang mau pesan madu ya. Dan kita akan telepon dulu ini Kang Adin. Ya. Jadi di sini banyak keanehan-keanehan. Sangat banyak keanehan. GIP enggak hadir. Ya kan? Dia enggak aktif. Terus pas tadi saya mau ujian lagi, dia mengajak ketemuan dan menantang ilmu Segoro Geninya yang kita bahas kemarin malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akangku nih, saya lagi lab nih. Ini gimana ini maksudnya nih? Malam saya di kenapa disasarin ke warteg, Kang? Kenapa saya malam disasarin ke warteg? Berarti itu HP jenengan itu kalau di restart lagi itu. Kalau enggak di lem biru aja. Di lem biru? Itu HP-nya udah HP-nya udah kebanyakan ini ke rumah janda itu. Oh, gitu ya. Dan yang saya aneh sekarang kok Gus Yuda Pratama dia menantang ilmu Segoro Geni. Maksudnya gimana ini? Saya badar-badar jadi bingung ini. Wah. Udahlah, itu saya udah enggak ini lagi lah. Enggak apa. Jenengan mau datang atau enggak? Kalau mau datang ya datang sini ayo. Saya udah lagi mau nongkrong di kopi nih, di warung kopi nih. Gimana ini? Katanya mau datang. Saya mau datang, kenapa akan ngasihnya ke warteg itu yang di pertigaan? Wah. Jenengan aja ini ngadu-ngadi ya. Kagak. Jadi kita udah tahu sebenarnya badan ini lagi memancing siapa dalang semuanya ini, ternyata udah semakin terkuak. Kang Adin. Dikuak. Iya, kita kuak ya. Jadi kita tahu yang baper yang siapa, kita tahu nih. Saya soalnya lagi di jalan ini. Oke, siap. Lagi tunggu siapa? Lagi tunggu Mbak Tompel apa Pandawa? Tunggu siapa, Kang Adin? Mbak Tompel ini. Mbak Tompel. Pandawanya? Mbak Tompel mau datang katanya. Pandawanya? Pandawa juga mau datang atau enggak tahu nih Pandawa. Berarti yang enggak hadir cuma GIP aja ya? Kenapa? Yang enggak hadir cuma GIP aja ya? Belum. Coba kontak sama jenengan sekarang. Siap. Oke, siap Kang ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Sherlock-nya jangan lupa. Assalamualaikum. Nah, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Seru ngopi dulu ya. Jadi kita ada kecurigaan-kecurigaan. Ya. Makanya kita lagi mengupas tuntas di sini. Ya kan? Saya ngasih Kang Adi ngasih Sherlock di warteg kan aneh. Ya kan? Gus Yuda enggak ada kabar. Jadi kita akan tahu siapa sebenarnya dalang ini. Ya. Ini lampu ke depan wae. Kayaknya lampunya kena ini nih. Kena serangan ya, serangan gaib. Jadi Gus Yuda ini nge-WA saya, dia kesal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Linda Hongkong.
kesal dengan perkataan Badar yang kemarin karena dia nggak mau dibilang sekongkol sama Kang Adin dan Pandawaka, Master Pandawaka, dan termasuk ini Clarino, ya. Ini Clarino juga, dia juga sama termasuk dia yang bikin ricuh. Ya, kita lagi melihat tiga orang ini, empat lah, ya, empat. Pandawaka, Master Pandawaka, Kang Adin, Gus Yuda, ya kan. Tapi bisa dilihat sore Kang Adin gimana, ya kan, di warung kopi. Saya nungguin udah nggak ada. Jadi semuanya akal bulus, akal bulus. Saya udah komunikasi dengan Baga Eci udah tadi gitu kan. Ini ada di dalam nih, ya, ada di dalam Pandawa 5. Mengasih telepon-telepon GIP nggak angkat, Kang Adin diangkat, ya kan? Kita akan ketemu nih siapa, gitu kan? Ini maksudnya apa? Gus Yuda Pratama menantang adu kesaktian tingkat 11. Ya. Dan Rino, Clarino ini dia ini masih bocah. Ya, dia belum tahu apa-apa dia, Clarino ini. Ya, mentang-mentang dia muridnya Master Pandawaka katanya. Dia berani-berani kan masuk ke sini. Gitu. Takutnya di belakangnya GIP ini dia ada dukun, takutnya. Ya. Karena merasa aneh banget kan, kita hujan. Tapi Kang Adin aku coba, ya kan, telepon Kang Adin ternyata diangkat. Kemarin-kemarin nggak diangkat, ada apa juga dalam balik ini. Jadi untuk saudaraku semuanya bisa lihat semuanya dalang di balik perpecahannya Pandawa 5. Ya. Salawat tuh, alhamdulillah sudah salawat tuh tadi kita nyimak goreng, ya nyimak goreng kok, ya. Alhamdulillah sudah, tadi kita awal kita udah selawat. Nah, ini semua pada nggak masuk ke sini. Bisa lihat sendiri. Untuk saudaraku semua. Tadi Kang Adin pakai bajunya Kesatuan Pandawa 5. Kan aneh. Ya kan? Kan aneh. Baru malam dibicarakan. Ya. Malam dibicarakan, langsung dia memakai baju kesatuan. Ada apa? Kan aneh juga di situ. Ngopi dulu, ujung-ujung enak Kang Jalu. Ambillah ini ngopi campur madu. Hadir Kanda dari ini, terima kasih banyak. Campur madu enak, ya. Oh, udah selawat toh, Kanda kirim belum? Udah, kita sebelum mulai kita selawat dulu. Jadi di sini semakin kecurigaannya Gus Yuda semakin menantang. Ya, amin ya rabbal alamin. Kang Adin juga bisa dilihat tadi live-nya Kang Adin. Ya kan? Dia langsung memakai baju kesatuan nih warna putih. Kan aneh. Kemarin-kemarin kemana? Takutnya ini ada udang di balik rempeyek. Ya, ada udang di balik rempeyek. Kita saling menghantam. Ya, batang pera pun gak ada. Ya kan? Kenapa? Karena makin panas. Nah, Badar ini di sini. Ini yang makin mencuat. Ya. Makin mencuatnya apa? Gue sudah menantang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Rosi, ya. Ya, ada udang di balik bakwan, ya. Gus Yuda menantang dengan Sogoro Geninya. Dia tingkat 11. Katanya dia itu sakti. Sakti Gus Yuda. Karena dia gak mau dibilang bersekongkol dengan Kang Adin. Ini lampu kenapa? Ya. Dengan Kang Adin, dengan Pandawa Haka. Ya kan? Dan di sini juga ada Clarino. Clarino siapa ini? Clarino siapa Clarino? Dia ikut-ikutan. Maksudnya apa ini? Saya gak takut nih. Clarino, kamu muncul lagi, Clarino. Saya nggak takut sama jenengan-jenengan siapa. Ikut-ikut masalah ini. Dan secepatnya BGC akan ke Jawa Barat. Secepatnya dia untuk menyelesaikan
Pandawa Lima ini. Karena Pandawa Lima ini benar-benar hancur. Selalu taat alam gue obatin dan gue sampai gue iblis di oleh Allah Subhanahu wa taala bulan alam. Iya. Jadi di sini banyak kejanggalan. Ya kan? Sangat banyak sekali kejanggalan di sini. Kang Adin lagi menunggu. Kenapa Kanda ini biasa permasalahan Pandawa Lima? Sudah, Mbak Didim Sot, kita udah selawat, ya. Kita sebelum mulai kita selawat dulu. Tuh lihat judulnya seram. Iya, emang seram. Gue sudah punya segoro ini tingkat 11. Saya juga punya. Kalau mau bilang ke situ, JP ini, ya kan? Dia menantang. Jadi dia tidak mau disalahkan. Padahal dia emang salah, kan banyak dia bersekongkol yang kemarin dibilang. Kak Andin juga ini, saya paling bingung Kak Andin. Bisa dilihat untuk saudaraku semuanya nih di sini. Bisa dilihat. Kang Adin lagi menunggu Badar di situ, terus dia lep juga pakai baju kesatuannya, kasut pada lima, aneh nggak? Kan ada udang di balik bakwan, enggak? Terus yang kedua Sherlocknya dikasih kepada ke warteg. Masa saya suruh ke warteg malam-malam, ya kan? Saya udah samperin. Judulnya yang enak-enak Anda. Emang ini kenyataan begini? Iya, emang kenyataan begini kita. Sudah. Kita gimana udah jalur hijau kita menyelesaikan tapi nggak pernah datang. Kang Andin dikasih Sherlock, saya ke warteg. Mengubah tompel nggak datang, katanya udah di depan, ya kan? GP nggak datang, dia malah nge WA ini mau adu kesaktian aja katanya. Ngapain sih katanya kita bicara-bicara mulu katanya, kesaktian tunjukkan. Entah siapa yang kita tahu. Ya, kita pengennya damai. Ya, ini lampu kenapa? Ya, kita pengennya damai. Tapi tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena udah mencuat ini ke sosmed dan mencuat Pandawa Lima ini. Biasanya apa? Enggak apa-apa. Ya. Jadi biasanya kita ini akur, saya WA, Kang Adin oke ngebalas, tapi dia bullshit mulu ya, bullshit mulu. Nah, ada beberapa rumput yang bergoyang. Di sini hujan, ya, Bang Mumu. Jadi GIP ini selalu GIP, Mbak Tompel selalu nih mengadi-ngadi nih sama Kang Adin nih, ya, mau Pandawa HK nih selalu. Kan pamit dulu ngantuk, istirahat saja ya, istirahat saja, jangan lupa sholat dulu, ilmu sholat ya Malisa. Saya akan menemui nanti Kang Adin. Ya, ini maksudnya apa? Kok kemarin dia belum pakai baju kesatuan, sekarang pakai kesatuan, ya kan? Dan Gus sudah Pratama, dia sudah, aduh berkah selalu Mbak Uni. Aduh, gak usah repot-repot, Mbak. Ya, bekas selalu dimudahkan rezekinya lagi di kebul hajatnya, Mbak, ya. Jadi, saya akan bertarung disaksikan oleh Abah GEC. Karena, apa, Segoro Guni ini sangat dahsyat. Kalau di rumah itu bisa hancur rumah. Kalau di hutan itu akan kebakar. Ini mau gak mau. Ini gak mau ini. Ya. Akan kita gempur. Karena udah kebangetan. Karena sangat kebangetan sekali GIP ini udah menantang-nantang. Dan dia pun gak aktif. Ya. Kita tunggu. Terus daraku semuanya. Siapa? Dalang semua ini. Karena sabar. Ojo nesu-nesu. Ya udah sabar ini. Ini udah sabar. Ya udah sabar banget. Kita untuk permasalahan ini, dan malam juga saya sebenarnya sakit hatinya apa Kang Adin tuh ngasih saya Sherlocknya salah ke warteg, jadi kan udah ngeledek ya kan? Jadi kita bisa melihat kesimpulan nih, Kang Adin
Wisuda Mbak Tompel nih, sekesimpulan nih. Ya kan? Mbak Tompel bilang-bilang taunya nggak ada. Saya kerjain sendiri. Saya belum ke sono, belum Abang Kece mau ke Jawa Barat, belum. Ya. Ngopi dulu, ngopi. Jadi sebelum emosi ya, sebelum emosi ngopi dulu. Ngopi dulu, kita. Jadi ilmu Sogorogone ini sangat-sangat dahsyat sekali. Ya. Suara hati kaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taiwan Adi Lili Su. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Mbak Lili. Ya. Maksudnya apa? Ini saya dapat telepon dari Rino cewek tadi, Kala Rino. Halo, Assalamualaikum. Maksudnya apa nih telepon-telepon nih? Assalamualaikum. Halo. Maksudnya apa telepon-telepon nih? Ini siapa dengan siapa ini? Halo. 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 Ini Kala Rino yang telepon ini. Halo. Nggak diangkat ya. Oh, GIP makin menantang dia telepon. Makin menantang, siap saya tunggu nih. Ini akan semakin parah nih. Ini semakin parah, GP. Saya telepon nih. Dia menantang, katanya saya udah siap, katanya di hutan, katanya. Nih, GP, saya telepon. Nah itu mun pagiku setuju, kok jadi mun pagi ya? Ini GIP udah mulai. Ya. Ini semakin banyak teror meneror ke saya ini. Semakin banyak teroran. Ya. Semakin banyak teroran. Jadi kita tahu dalangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eni Rahayati mengalah untuk menang aja kebaikan. Kita bisa saja, ya kita kalau selalu mengalah kita akan diinjak-injak, ya. Saya sakit hatinya apa? Dia Gusuda ini nggak mau disalahkan, ya kan? Dia ingin mengadu ilmu Sogorogone dan saya udah kabarkan ke Bagi Ece. Bagi Ece murka, habiskan saja yang menghalangi, ya kan? Habiskan. Situ. Akan saya habiskan nanti Kang Adin, Master Pandawa Haka siapa itu? Ya kan Master Pandawa Haka si Kala Rino, terus GIP Gusuda Pratama. Saya habiskan nanti. Karena mempersulit, memperlambat. Memperlambat ini. Jin turun dulur, sayonara. Ya terima kasih banyak. Memperlambat. Nih GIP nggak mau diangkat, tadi udah aktif, sekarang nggak aktif lagi. Mungkin takut dia. Ya kan, apa cuma Om Lo doang? Halo, Assalamualaikum. Maksudnya apa nih? Ini gue sudah. Maksudnya apa? Kayak nggak ngadu-ngadu ilmu Sogorogone. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang pengen ngadu ilmu segoro geni apa maksudnya? Hah? Apaan? Bicara itu yang jelas. Saya nggak suka kalau nggak jelas, ya. Dengan Gus Yuda Pratama. Jangan-jangan jenengan ini yang membuat pecah Pandawa 5. Maksud gimana? Malam kita ketemuan, kenapa nggak ketemu? Jenengan sama saya. Semua pada ketemu, nggak ada. Saya sibuk. Sibuk dari mana? Semua juga punya kesibukan. Masa saya disalahkan makan Adin ke warteg?
Sampean malah ngetawain saya, maksudnya apa? Iya, dan nanti adanya hari apa yang nanti saya kesana lah. Apaan santet? Tuh kan? Iya, nanti saya kesana. Oh, mau nyantet? Buset dah. Sampean yang benar. Jadi saya sekarang makin murka nih ya. Jadi ketahuan siapa dalang di balik ini semua, apa-apa Anda dan Mbah Tompel. Apa dengan Kang Adin? Kemarin kemana aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kandaku. Ini kanda proteng pun hadir. Kanda proteng pun hadir nih. Hah? Dia punya ilmu idu geni. Jangan ya udah jangan. Jangan ya udah, kita disaksikan semua. Nih lihat nih, nih orangnya nih. Ini saya lagi lab, dia ngajakin ilmu Segoro Geni tingkat 11. Nih, GP ini. Sakti banget tingkat 11. Saya tingkat 12. Jadi maksudnya maunya apa? Di sini ada kandang protein. Jangan-jangan jenengan ini yang memecah belah Pandawa 5. Dia banyak ketawa. Saya nggak suka ketawa-ketawa GIP. Saya udah cukup sabar di sini. Dia banyak ketawa-ketawa. Ini kita udah sabar ini dia nggak datang. Takutnya kan pepecahan nih di dia. Kita harus mengungkap tuntas semua. Makanya dia mau adu ilmu Segoro Geni di hutan. Kita saksikan abah gaya. Jadi ada kena proteng. Kita kalau di rumah nggak bisa Gus. Ya. Saya bertanya, apakah ini ada sangkutan dengan keris petir? Jenengan pengen keris petir jadi mengadu domba semua keluar dari grup Pandawa 5. Bilangin ke Samsudin keris petir ini saya ganti sama Dadang Pacul. Oh, berarti jenengan menantang juga gue Samsudin dong? Saya bukan nantang ya. Gue Samsudin kan berani cuma di Blitar doang. Datang ke Jawa Barat sini sama saya. Tuh, bisa dengar nggak? Suruh datang ke Jawa Barat menghadapi Gus Yuda. Di sini ada kanda proteng loh, ada kanda proteng loh yang punya ilmu idu geni loh. Apa sekalian? Dibukti nanti lah nanti. Apa? Ini aku lagi direkam nih pakai mic ini. Saya lagi sibuk, maaf ya. Wis, lagi sibuk. Wis, itu Gus Yuda itu. Jadi menantang bagi Eci untuk datang ke Jawa Barat. Ilmu jangan diberantas, sudah kita manfaatkan buat kebaikan. Itu ya aku ya Kang Masku ya. Sebenarnya buat kebaikan. Cuma ini GIP kita udah tahu. Ya kan? Ini semakin terkuak siapa di balik udang lempeyek gitu ya. Halo Bung Bali, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lina aja. Jadi GP udah menantang di sini. Kita udah enggak tahu juga Mbak Tompel enggak hadir. Ya kan? Mbak Tompel enggak hadir. Mbak Tompel pun galep. Ya kan? Ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brunei Kalidro hadir. Terus kelanjutan gimana? Kita habisin. Ya. Mau tukang Adin, mau itu GIP, Mbak Tompel kita habisin. Ya. Kita habisin. Gus Yuda tahu sendiri tadi. Abang GC suruh datang ke Jawa Barat, ya kan lawan Gus Yuda. Kau udah tahu di situ. Berarti Gus Yuda menantang. Tidak mungkin Gus Yuda sendiri untuk menantang Abang GC. Ya kan. Jadi tanggapan untuk kloper-kloper gimana coba tanggapannya, ya kan? Oh saya di sini malu, ada Kang Masku, ya malu banget. Saya udah sabar di sini ya, udah sangat sabar sekali, ya kan? Cuma KIP. Ini kita lagi lawan dulu di, wah, ini lab, telepon lagi,
Maksudnya apa? Napa lagi, napa lagi? Saya lagi lab. Maksudnya apa? Hmm? Tunggu di mana? Hmm? Penasaran? Apa? Apa? Maksudnya apa? Ini saya lagi lab. Maksudnya GIP apa? GIP apakah dalam semua ini obat tompel? Sama Kang Adin? Hmm? Apa maksudnya? Wih, jangan besok sekarang, Gus. Ya. Hmm. Sampean yang begitu sampean. Sampean saya tunggu labnya. Saya bentar lagi saya beres lab. Udah beres lab jenengan, nanti saya akan gempur. Sampean punya segera unit tingkat 11, bukan? Saya 12, Gus. Hmm. Hmm. Yang ketawa, apakah karena jenengan nama saya dijadikan mermat? Jenengan sakit hati? Ingin keris petir juga? Hmm. Ini Pandawa 5 ini banyak penggemarnya. Pandawa 5 ini banyak fans, orang pengen taunya itu Pandawa 5 itu akur-akur ternyata kan bucat. Pecah. Hmm? Bukan nyerang. Nih saya sambungin sama Kang Adin sekalian nih. Sampai jangan mengadi-ngadi. Nanti sampai nih saya sambungin sama Kang Adin. Kebangetan. Maksudnya apa? Hmm? Saya sambungkan. Ya, sambungin aja. Ini udah saya sambungkan. Hmm? Ya, saya sambungkan ini. Saya lagi menyambungkan Kang Adin di sini. Kang Adin saya sambungkan. Saya pengen tahu, ya kan? Dia ini udah kebangetan lah kosong kartu. Kenapa kok gitu? Iya, ya baru kini ya. Kita pengen tahu nih. Jadi terkuak semua. Setajam silet. Ya. Hmm. Hmm. Kayaknya Kang Adin ini udah di calling sama GIP. Ya, sama Gus. Udah di calling dia nggak mau diangkat. Ada apa nih? Hmm? Saya bentar lagi selesai nih. Ya. Enggak, ini saya konfirmasi aja ke semuanya. Saya tantang sampean sekarang nih. Ya kan? Karena sampean menantang saya akan tantang lagi sampean live di YouTube. Saya udah tahu berarti terkuak Kang Adin sama GIP bersekongkol. Dia enggak mau diangkat Kang Adin ini. Tadi diangkat sekarang enggak ada apa di situ bisa ketahuan. Kalian bilang sama GSJ bilang gitu kalau datang ke Jawa Barat nanti keris petirnya saya ganti sama Gagang Bacul. Tuh. Maksudnya GIP apa? Keris petir diganti sama Gagang Bacul kan kebangetan. Ya kan? Hmm. Gus apaan? Gus sudah nantang kanda proteng. Gus maksudnya apaan, Gus? Hmm? Hmm? Ini ada kanda proteng loh. Maksudnya kok jangan dibawa-bawa karena proteng Kang Mas, jangan dibawa kampanye, ngapain nantang karena proteng Gus? Hmm? Hmm? Apa? Wih, ngadu batin, sampean kebangetan, sampean lab dulu lah. Ah, sampean lab dulu buktikan, sampean itu nggak kalau sampean benar sampean lab di situ. Nanti orang akan lihat. Hmm? Ya udah saya tunggu. Bukan sampean udah nantang kanda proteng di sini. Ya kan? Sampai kebangetan. Hmm? Ini apa maksudnya? Ya kan? Jangan bercanda. Saya itu punya madu Al-Badar, enggak usah susu. Saya enggak perlu susu saya. Karena saya masih perjaka, Gus. Belum umur. Madu aja. Hmm? Apa? Hah? Nggak jelas. GIP. Ternyata dia bersekongkol sama Kang Adin. Kang Adin nggak mau diangkat. Nggak mau diangkat, Kang Adin. Tuh! Takokak daun takekok budak botakul dicabok. Ini Kang Adin masuk. Kang Adin masuk. Hah? Saya curiga. Ini Kang Adin masuk, saya curiga. Hmm? Kang Adin masuk, saya curiga. Nih, dia poset lagi. Apa nih? Hmm? Ya kan? Lalu. Gak usah lab lah kalau berani datang aja ke sini. Wih. Nih. Gak usah lab lah kalau berani datang aja ke sini. Wih.
curiga. Kang Adin nggak diangkat, muncul di sini. GIP bilang gitu. Ini kan, nggak usah lab datang ke sini. Jadi persekongkolan. Ini persekongkolan, GIP udah mendatang kanda proteng di sini. Ya kan? Jadi persekongkolan Kang Adin sama GIP nertekuak di sini. Waalaikumsalam katu. Kita akan lag kalau kita memungkinkan kalau HP-nya. Soalnya ilmu seguro guni tahu sendiri ya, sama idu guni ada kanda proteng di sini, kita terkepecah. Karena aura-aura tadi kata Kang Adin, aura jandanya bahaya. Aura jandanya sangat bahaya. Kang Adin pintar dia. Nggak mau diangkat karena udah sekongkol ingin menumbangkan Abage Ece. Gue sudah tahu sendiri. Gue sudah menantang Abage Ece suruh ke Jawa Barat. Dung pet. Anak kodol bisa kampet. Iya kan? Ini maksudnya apa? Jadi emang terkuak berarti di sini yang saya bikin temel kemarin Kang Adin dan GIP dan Pandawa HK. Selanjutnya pasti Mbak Tompel ini. Karena Mbak Tompel enggak diangkat-angkat. Enggak diangkat-angkat ini. Ini udah permainan ini semua ini. Tapi yang jelas itu Gus Yuda Pratama GIP dia menantang. Waalaikumsalam katu. Kita permasalahan ini kita sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Model Al-Badar madunya. Waalaikumsalam katu Agung. Ya. Untung saya selalu minum madu. Jadi saya apa namanya? Serangan-serangan dari Gus Yuda Kang Adin saya pentalin. Ya. Waalaikumsalam katu. Tumen ngejawab Kang Adin. Tadi enggak dijawab di telepon, takut. Jangan takut. Nasi saya serlok ke warteg. Udah gitu wartegnya cuma nasi doang, enggak ada lauknya habis. Sampai yang kebangetan Kang Adin. Kebangetan. Amin, A. Iya, A, bener, A. Jadi untuk Kang Masku, aku nih, Joko Proteng nih, yang punya Proteng Gimbal Official nih, ya, Proteng Gimbal Official, jangan lupa dilihat channelnya nih. Bener-bener, A. Ini udah semakin keterlaluan ya, ya kan? GIPT Minang, nih, voice note-nya sampai begini. Ya kan? Seguro guni dia. Gak usah lab lah kalau berani datang aja ke sini. Ya kan? Gak usah lab lah kalau berani datang aja ke sini. Tuh. Kedengeran gak? Ya kan? Bukan bercanda, bukan. Kita di sini kita gak ada kata bercanda-bercanda, kita gak ada kata prank-prank. Tadi udah mendengar, GIP di sini menantang kanda proteng. Dia belum tahu kanda proteng siapa, proteng imbal official. Maka dilihat channel-channelnya. Dia punya cemeti, punya idu geni, punya semuanya. Nanti saya akan bantai aja semuanya nanti. Pusing-pusing Kang Adin tuh si GIP tuh. Biar bersatu dia. Kan GIP punya seguro guni tingkat 11. GIP, saya punya 12. Wih, tutup labnya hadir kan tuh. Hadir. Tutup labnya. Gak usah tutup labnya. Bentar saya nih, 5 menit lagi. Kalau ada permasalahanku bareng. Sudah kandaku Kang Masku, kita udah jalur ijo. Di WA, di apa, gak membalas. Kita malam sudah ketemu di Sherlock, tapi gak pernah datang semua. Kang Masku, gak ada yang datang. GIP gak ada. Dia menantang ilmu seguro guni tingkat 11. Badar laporanlah ke Abah GC. Kata Abah GC, tumbangkan Gus Yuda Pratama. Ya kan, kalau begitu. Masa saudara suruh ngadu ilmu seguro guni? Tapi juga misalnya dilihat. GIP ini menantang katanya Abah GC suruh ke Jawa Barat adu kesaktian. Gak ada ketahuan di situ. Kita tumbangkan nanti. 11-12. Ya 11-12 sampai memang saya. Kok enggak 11-11? Ya, di 22 ya. Saya jadi emosi nih. Tadi ada serangan juga dari GIP di belakang, ya. Serangan. Itu tuh GIP masuk Kang Adin langsung diam. Mungkin lagi disetir soal Kris Petir. Waalaikumsalam katu, terima kasih banyak. Lagi disetir, Kang Adin gak ada di sini. Tadi Kang Adin ditelepon gak mau diangkat, ada GIP lagi ngobrol. Dan sekarang, dimasuk ke lab, ya kan? Kang Adin yang menghilang, Gus Yuda Pratama ada. Nah, kita bisa lihat semuanya.
Apa jangan-jangan dia bersekongkol juga dengan Mbah Tompel? Ya kan? Jangan-jangan kita lihat Mbah Tompel enggak ada. What happened Kang Badar? Leres abdi liar ieu geus sebenarnya ieu. Pandawa lima liar. Pusing. Kris petir gagangnya mau diganti gagang pacul. Waalaikumsalam kartu Sri Kandi ya. Karena biar dingin kayak mantan. Wow. Kayak mantan seperti apa ya. Jadi untuk saudaraku semuanya nanti kita akan saksikan di labnya GIP. Ya kan? Jangan lupa nanti kita ke Gus Yuda Pratama. Kita akan ke Pur. Soalnya di sini dia udah mengatakan tadi sekretarisnya ya. Gak usah lab lah kalau berani datang aja ke sini. Ya, istikbar tetap lah Kang Masud, tetap istikbar di sini. Kan mau gak mau kita kalau diem aja 35, 36, 37, 38 itu dia udah ngeledek dia. Ya, dia udah ngeledek di situ. Jadi buat saudaraku semuanya, terima kasih banyak yang berada. Kita akan menunggu nih. Saya akan teleponin. Di GIP udah gak aktif lagi, dia dimatiin. Kang Adin juga sama. Ya, Kang Adin sama, Mbak Toprum sama. Kita akan menggempur. Ya. Kita lopernya terpecah, sekarang terpecah lopernya. Jadi cuma lopernya itu loper GEJ sama Kalong Jalu. Bukan Gus Yuda, yang lain gak. Ya, mukanya biasa aja Kanda. Kanda-kanda aja yang suka memancing. Hah? Enggak memancing Gus. Saya tahu Gus, sampai pengen kris petir, pengen viral Gus. Kan makanya dipecahlah Pandawa 5 ini. Jenengan baru hadir di sini. Alasan sibuk-sibuk, kalau sibuk itu enggak mungkin masuk ke sini. Jenengan saya tunggu sama Kang Adin keluarkan kesaktiannya. Saya pengen tahu. Kalau jenengan ngejual kan saya beli, Gus. Sama Kang Adin. Saya enggak takut sama jenengan. Dengan sangat terpaksa saya lepaskan nenek gua. Kang Adin masuk lagi kan? Kang Adin masuk lagi. Kang Adin masuk lagi Kang Adin. Ya, untuk saudaraku semua di mana berada, terima kasih banyak. Kita langsung masuk ke labnya Gus Yuda. Saya pengen tahu. Dia punya nyali apa enggak? Dia punya segoro goni. Saya jadikan merbat sama saya nanti. Ya macam-macam memang Kang Adin saya jadikan nanti merbat sekalian nih. Ya. Terima kasih banyak di mana pun berada, lover-lover Padepokan Ujah Sejati dan Kalong Jalu, yang lain kagak. Ya. Lain kagak, soalnya ini lagi ricuh. Ya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Namanya manusia itu enggak ada yang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih banyak, sebelum kita closing kita selawat dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syaidina Muhammadin nurijati wa syiri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amin. Amin. Terima kasih banyak lover-lover. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dikabul hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan nunggu ini live-nya Gus Yuda dan Kang Adin. Ya. Kita tunggu nih dua sekongkol ya, akan kita tumbangkan nanti dengan ilmu segoro geni tingkat 12. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.